Hello guys, what's up dude? Welcome back again with Grasson here and you are watching my YouTube channel. Okay guys, kali ini kita bakal melanjutin lagi game Outlast 2 yang amat sangat creepy ya kan. Setelah di part sebelumnya kita dikejar-kejar ya kan, sampai kita hampir dibacok malah ada udah mati berapa kali gitu. Terus kita tiba-tiba masuk ke ruangan ini dan ternyata benar loh. Sini loh, bener lah. Masuk ke sini dan kita akhirnya ada di ruangan ini, bos. Oke, langsung saja kita lanjutkan game Outlast 2. Terus kita harus kemana saat ini ya kan? Wait a minute. Ini kayak, oh my god, ada orang di sini loh. You can hide crawling under. Oke, wait a minute. Oke. Kenapa musiknya jadi creepy banget gitu loh? Oh my god, mate. Oke, savingnya di sini gitu. Oh my lord. Bentar. Suara siapa? Anjir. What the hell? Baru awal-awal aja bapak ini sudah masuk di sini. Sialan kamu ya. Bikin saya panik gitu loh. Pak, udah deh, Pak. Udah deh. Oke. I need to run. Gak usah sih, lari. Slow aja sih, slow. Geras tuh orangnya slow gitu loh. Mau ada kejadian macam apa aja juga slow gitu. Biasa. Oh my god, ada orang lagi di sana, bos. Slow tapi panik gitu loh. Katanya slow tapi ada apa? Ada center di sana, jadi panik. Bentar. Gue lupa deh. Ngidupin suara apa ya? Suara. Tugel bo V. Ada suara orang sih. Cuman enggak. Oh my god, ada suara pintu kebuka. Apakah benar? Ah, buka aja. Bodoh amat anjir. Fucking hell, bait. Sial. Bajigur gitu loh, bajigur. Oh my god, salah jalan. Ke atas. Ketahuan gak gitu loh. Sik. Ketahuan gak gitu loh. Masih ngelek anjir. Maksudnya sudah melaru kurang sih. Kayaknya ada tangga deh di sini. Tapi dari sebelah sana. Oh, gini deh. Oh my god, what the hell? Shit, mate, sabar anjir. Aduh, goblok gitu loh. Gue bingung jalannya, ada tangga sebelah sana, cuman kan bukan jalan tangga kita tuh. Oh my god. Dari sini lagi loh. Wih, ketahuan lu bego. Gak kena. Orang dua lah. Mana anjir jalannya? Aduh. Sial. Jalannya kemana gitu loh. Terlalu terburu-buru. Gitu guys, jangan keburu-buru ya. Main santai aja. Ya. Ya sampai ketahuan.
sabar aja. Sabar, sabar. Kita menunggu momen yang tepat gitu loh. Oke, dia udah kesana ya kan. Kita kesini bos. Ntar kita lihat si bapak yang di bawah sana itu loh. Dia mau naik ke atas apa enggak gitu. Itu aja deh. Tuh, kayaknya dia mau naik ke atas nih. Cuman dia belum kesini. Ah, itu udah mulai deket, udah mulai deket. Kalau udah mulai deket, kita kesini bapak. Oh, ini bisa di open loh. Panik saya bapak. Kayak ada udah mulai pergi deh. Oke. Okay. Turun dong. Aduh bapak. Sembunyi dulu, sembunyi, sembunyi. Open. Under dong, open sini. Sembunyi, sembunyi, sembunyi. Sembunyi. Panik saya bapak. Gitu loh. Tapi Gres orangnya gak panik kan gitu. Padahal orangnya panik banget Gres tuh. Oke, kayak ada suara lagi nih. Oke, kita kesini guys. My god, my god. Kenapa dia tuh bisa tahu gitu loh. Kita tuh mau kesini. Gak kena kan, gak kena kan. Lari, lari, lari. Gres, lari guys. Gres, 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 lari guys. Gres, oke, oke. Musiknya sudah gak tuntang-tunting-tunting lagi ya kan. Oh, oh my god. Udah di sini aja, bos. Ngapain? Mbak. Mbak, wih, siapa nih? Bukan Lin kan? Bukan Lin. Aduh, sampai boker-boker di sini apa gimana? Allahu Akbar. Jijik banget sumpah. Sampai boker-boker di sana. Kenapa gitu? Oh my god. Ngapain hide gitu loh. Grass tuh main kayak gini nggak perlu hide-hidean ya kan. Berani Grass. Apa nih? Interact. Ditutup dong. Oh dibuka. Oh belum gitu. Kita dibuka. Ada jalan. Malah ditutup. Bukan ditutup ini, dibuka jalannya. Oke, ada sarung siapa tuh. Oh my god, this game is very very creepy dude. Fuck is this? The fuck is this? Yeah, mate. Ah shit. Oh shit. Oh my lord. Mother lover. Gila, mek. Mati kita jatuh ke bawah sana. Banyak tombak-tombak. Gila, men. Gila ini game. Sumpah. Coba kalian bayangin kalau kan ada di keadaan bapak ini ya kan. Mencari seorang istri yang tidak bertemu-temu juga. Tapi kejadian-kejadian aneh terus terjadi dengan membuat sangat-sangat creepy. Dan bapak ini sudah mati berapa kali sebenarnya. Kalau apa dalam dunia nyata gitu loh. Ya dunia game bapak ini gak mati-mati. Oh my god, gelap banget. My god mate. My god. Misi mas. Assalamualaikum. Alright, alright. Oke guys, mungkin segini dulu aja video Outlast 2 ya kan. Mungkin kalau kalian suka sama video ini, gue bakal lanjutin lagi Outlast 2 ini. Apakah semakin creepy-creepy gimana gitu kesana ya kan. Kita akan lanjutin saja. Kalau kalian suka, boleh kasih like ya. Kalau gak suka, boleh dislike dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Biar video gue banyak ditonton sama orang. And see you on the next video guys, bye-bye.